balik lagi channel gue Chris Quick. Lu kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react nih balik lagi nih ke NCT tapi ini yang Taeyong guys. Kita baca-baca dulu guys di sini guys. Ini Taeyong. Wah, ini ada Yoo Young Jin guys disebut guys. Station Yoo Young Jin and Taeyong. Mungkin mereka duet guys ya. Ini judulnya The Cure guys. Oke, kita langsung aja guys sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Siap. Let's go. Sorry guys, ini belum dipasang guys. Tam. Oke guys, ini The Cure guys ya. Ini karyanya dari Taeyong atau Yoo Young Jin. Kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar guys ya. Ini ciptaan siapa? Tapi pasti kayaknya mereka akan menyanyikan berdua. Kayaknya asumsi gue. Kita denger aja. Ceplok. Oke. Ini kayak sampel gitu guys ya. Gitar. Oke, nice. Progression chord-nya sih standar ya guys. Oke, lari-larinya ke arah British-British gitu guys. Kayak Planet Shaker gitu. Oh, ini perlu dicontoh nih guys. Di sini ada tong-teng-teng kayak ada petikan, tapi di situ ada RP juga. Teng-teng-teng, teng-teng-teng yang ambil 1/16. Jadi jalannya lebih enak mulus gitu guys. Nice. Oh, nice. Build-nya bagus banget guys. Sekarang ada voicing lebih tinggi gitarnya. Nice. Ini suara Taeyong guys, serius guys. Gila, asik banget. Enak banget. Enak banget ngambil. Build-nya gue suka deh. Cek-kecak, kecek-kecak. Pelan-pelan masuk itu ya, loop track. Ini suara Taeyong guys. Serius guys, ini keren loh guys. Dikasih delay-delay yang 1/4 gitu guys. Jadi mentalnya rada lama gitu loh. Pisau, 1/8 nih, sorry. Tapi feedbacknya lumayan banyak tuh. Anjir. Oh, nice. Ini mereka dua nih guys ya, gue denger ada suara, bukan kayak suara Taeyong. Gue jarang denger Taeyong kayak begini guys ya, nyanyi lagu yang bernada. Biasanya kan gue rap bernada juga sih. Cuman Yoo Young Jin gue juga gak familiar sama suaranya guys. Ini Yoo Young Jin ini. Oh, Sara. Oh gila liukannya. Wih, asik. Wah, mixingan enak guys. Oh, nice. Ini British tapi sedikit bluesy guys. Nah, you and me. Itu asik banget. Oh iya, leg-leg juga ya di belakangnya. Asik. Oh. Oh, ada ad-lib sebelakangnya. Oh, nice. Gila, groove-nya simple banget. Nggak simple sih. Maksud gue di situ ada ghost note. Ghost note itu asik banget guys, maksudnya ambience yang dibentuk sama dia nggak terlalu dynamic, nggak terlalu langsung dar gitu guys, tapi stabil guys, ini asik banget sih. Nice. Asik sih tuh, suka banget. Ini baru Taeyong kayaknya. Oh, manis banget. Ini beda guys ya, kalau di ada Yoo Young Jin nih, Taeyong mungkin punya idealis tersendiri, tapi mungkin rada redam dikit nih guys sama si Yoo Young Jin guys. Setahu gue soalnya Yoo Young Jin juga vokal director, juga penyanyi zaman tahun kuda guys ya, tapi punya taste yang menurut gue tuh asik banget untuk dikembangkan di lagu ini guys. Oh, asik pemilihan kick tahun ini juga enak banget guys. Duk gitu gimana gitu. Oh nice. Enak banget itu guys. Yeah. Ace. Gila nih musik boleh simpel guys ya. Musik boleh simpel banget. Tapi vokal nih ini gue suka banget cara ngetiknya guys. Itu kan anjir enak banget. Ngetiknya ini asli. Seru banget guys.
and me. Itu enak banget, ngeblues. Nice. Chordnya juga ngundang karena pentatonik sih, guys. Tuh. Ah, asli enak banget, guys, ini lagu. Wow. Wih, laid back dikit. Anjir, oke. Wih, itu dia. Climax. Panjang gila itu. Oh enggak, itu mengetik mungkin sekitar 4 bar guys ya. Dia punya, cuma ditambahin sama feedback delay. Jadi kesannya makin ngeloop gitu guys, endless. Asik deh loop beat drumnya, seru banget. Wah, ih. Anjir, kok akhirnya gue rapi gitu kayak. Rapnya makin naik guys, dynamic. Anjir, gue enjoy banget deh kalau rap dia. Oke, ada apa lagi? Ini guys, kalian bisa nebak gak guys, ini tuh voicing chord harmoninya untuk vokal tuh ada berapa guys? Tulis di kolom komentar guys, ini pecahannya ada berapa, coba tebak guys. Di sini nih. Aja sweet banget. Oh man. Nah kan, emang suka banget dikasih kayak gitu, pentatonic gitu guys. Gokil. Gue pause dulu guys. Gila lagunya sesuai judul guys ya, Cure yang menyembuhkan banget ya. Tapi ini bener guys, ini beatnya kalian perhatiin banget guys, dari depan sampai dynamicnya gak terlalu banyak perubahan-perubahan dari chord progressionnya gak terlalu banyak berubah. Terus dari segi instrumen, penambahan-penambahan detailnya gak terlalu banyak. Tapi di sini yang gila vokal mereka berdua guys. Gue suka dia punya ad-libs, gue suka cara nyanyinya, cara ngetiknya, posisi mikrofonnya untuk dia ngetik, itu benar-benar nikmat banget untuk didengar guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk tombol subscribe. Please, bye-bye.